Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para sahabat tani semua dimanapun Anda berada, para dulur-dulur. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan saat apapun, dimurahkan dan dilimpahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Oke lur, pagi ini hari kedua kita pindah tanam atau tandur ya di lokasi yang tempo hari kita bikin video. Ini lokasi persemaiannya, bisa dilihat itu di video kemarin, itu tandur hari pertama di lokasi lahan pertama ya. Ini lahan kedua, ibu-ibu sudah mulai menancapkan si bibit padinya ya. Nah, ini masih setia dengan pola tanam jajar legowo 2:1 dengan ukuran 22 x 22 x 35 cm. Ada 6 ibu-ibu yang sedang melaksanakan kegiatan tandur hari ini ya. Si benih juga si bibit sudah kita tebar di sekeliling, tinggal dikit lagi itu ya. Ini dia 2:1. Nah, ini benihnya agak kuning ya, layu. Kemarin di tandur hari pertama itu kita cabut karena lebih, kita taruh, dia agak kuning layu, dia langsung kita tancapkan hari ini. Mudah-mudahan bisa langsung tumbuh ya. Kayaknya ini jam 11 juga, jam setengah 11 sudah kelar lah lur ya. Ini lahan kita ini 2 petak kisaran 1100 meter persegi ya. Di video yang tempo hari kita shoot di sini ya, 2 petak ini. Nah, kalau kita lihat dari sini seperti ini keadaannya. Sini juga ada Bapak Saprudin, pengelola ini, pengelola pompa air ya, di sekitaran juga masih. Nah, di depan juga ada yang melakukan sama tuh, lagi ngarit juga lur. Sepertinya mau pindah tanam juga, mau tandur juga. Ini peralatan kita, ada minum, ini bekas nasi uduk, ini sendal para ibu-ibu kita. Kita sambil keliling lur ya. Oh ya, ini untuk benihnya saya cabut di usia 21 hari HSS, 21 hari setelah semai ya. Di kemarin di lahan pertama itu saya cabut di usia 19 hari setelah semai. Jadi jeda 2 hari. Ini padi yang saya tanam seperti di video sebelum-sebelumnya, yaitu musim ini kita coba tanam padi genjah. Namanya padi Trisakti, jenisnya padi genjah, yaitu padi umur pendek ya. Jadi dia umur 75 HST sudah bisa panen. Makanya kita tanam, kita buktikan, kita coba apakah benar seperti ini lokasinya. Bagus ini lur. Ini margaritanya juga sudah kita bikin seperti biasa, 2:1, 2:1. Ini yang belum, sepertinya lebih nih bibit persemaian kita, itu bisa kelihatan di sana. Dikit lagi, belum kita jajar di sana. Oke, ikutin terus video tandur hari kedua ini. Oke, petak pertama yang kecil udah selesai. Sekarang ibu-ibu sudah beranjak ke petak berikutnya, udah naik nih.
Nah, ini galangannya kelihatan. Satu petak sudah selesai. Ibu-ibu sudah mulai ke atas. Ini. Lanjut ibu-ibu, semangat. Masih dilanjut, Lur. Nah, untuk benih sepertinya kita lebih nih ya. Alhamdulillah. Ya, daripada kurang. Karena terlalu subur mungkin ya. Jadi ini lebih. Jadi kita cabut buat di lahan yang lain ya. Untuk galangan pembatas persemaian pun sudah kita cangkul, sudah rata semuanya. Sudah kita garit juga ini bekas lahan persemaiannya. Jadi nanti langsung dikelarin ya sampai bekas persemaian ini. Oke, lanjut lagi. Ya Lur, alhamdulillah tandur sudah kelar 2 petak 1100 meter persegi. Ini jam 11 kurang seperempat ya, lebih awal dari perkiraan karena lebih cepat ya. Ini si benihnya lebih, alhamdulillah. Masih seperti biasanya menggunakan pola tanam sistem jarwo 2:1. Si ibu-ibu sudah pada membersihkan diri dan bersiap mau pulang ya. Terik matahari sudah menyengat ini. Cangkul juga peralatan sudah kita bersihkan. Saatnya kita pulang. Aktivitas kita hari ini tandur atau pindah tanam hari kedua, lahan kedua. Sebenarnya lahan pertama ya, yang di sana itu lahan kedua. Ini sudah selesai semua, alhamdulillah. Tanam, pindah tanam padi Trisakti, padi genjah usia pendek, umur pendek kata ya. Nanti kita update lagi perkembangan selanjutnya, nantikan video-video saya berikutnya. Terima kasih juga untuk para dulur atau sahabat tani yang sudah mengklik video saya. Jangan lupa bantu subscribe ya, biar saya lebih semangat lagi berbagi aktivitas kami para petani kampung dalam mengolah atau budidaya tanaman padi, agar para petani atau para dulur-dulur semua di luar sana bisa mengetahui seperti apa proses ya budidaya tanaman padi, seperti apa pengolahannya, apa saja aktivitas kami dalam mengolah lahan, mengolah sawah ya. Oke, ya Lur ya. Saya akhiri video kali ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.